tahu nih teman teman di sini seberapa tahu sih kalian tentang Asus. Aku yang tahu di sini nggak bisa nyebutin 4 produk baru Asus gak? Cuma 4 handphone dan nggak perlu yang lainnya nggak bisa ngacu. Maafin. Instagram saya Mary Jebret, mungkin bisa di follow. Kenapa Jebret?
Pertama-tama nama saya Gerard, jadi saya waktu keluarga sama foto dari semua Pak Cianggut. Wah, lagi pengguna jengkol. Kalau kalian kan
Jadi intinya Jetok itu buat pengguna Asus. Jadi kalau kalian mau sharing, mau kasih informasi, mau saling posting foto, makanan, dan lain-lain, itu kita punya wadah. Bisa dibuat di sini laptop, atau kalau dari Jetok kita ada aplikasi namanya Jetok Community. Nah, yang gak pakai Jetok, boleh mas. Mas gak pakai Jetok, ya? Mas! Kirim foto, terus kirim artikel, terus tanya jawab. Handphonenya rusak, booting, bootlock, ada masalah, firmware-nya nggak update, mau dapat update terbaru, OEL nggak dapat datang, ya. Mau pakai Marshmallow kok nggak hang terus, mau foto pakai handphone kok nggak blur, solusinya apa? Nanya temen nggak ngerti, nanya tetangga kamu, lihat ya. Oh, intinya itu, mas. Intinya itu. Nah, ini kita bisa saling diskusi. Jadi di Jetok itu, ya, kalau itu ada forum. Ya. Kalau kalian buka asus.com, yang keluar hanya Asus. Kalau asus.com/Jetok yang terbuka, webnya Jetok. Nah, di situ kalian bisa isi macam-macam, ada soal tentang Jetok 5, Jetok 4, Jetok 3, kayak itu kan di situ ada sharing, ada yang keluar, ada yang cuma nanya kenapa, itu cuma ada, ada yang cuma pakai mereknya nggak jenuh, nggak ada rumah, apa ya? Dia cuma mau kecil. Untuk ini apa ya? Keren-keren. Itu orang yang beli sekali kumpulan banyak. Kamu itu saya beli. Nah, itu kan ada apa kita biasa dicoba dibeli. Tapi kan jenuh ini gimana kita bisa sharing? Jetok itu pasti saya bilang alamatnya asus.com/jetok. Itu kita per pengenalan 2014 ini sudah punya member 292.000. Banyak kan? Banyak. Lebih banyak daripada pengenalannya. Ya. 29.292.000 ini tetapi dalam usia kita yang baru 3 tahun. Member per bulan. Ya. Kalau dilihat komunitas yang besar, ini yang 200.000 itu yang dapat, maksudnya yang dapat sebagai contoh. Ya. Kalau di sini mungkin ada mas Dia Toyo, itu dapat member, terus ada mas Lima, mas Lima mana mas Lima? Mas Lima begini tuh, sudah berapa lama di Jentok? Sudah berapa lama di Jentok? Sudah lumayan ya, katanya banyak mas. Terus ada mungkin saya perlu perkenalkan sama Mas Wahyu, mana Mas Wahyu? Coba itu lihat tengok ini semua Mas Wahyu yang pakai kacamata. Oh, ireng-ireng ganteng itu. Nah, Mas Wahyu ini, dia saat itu ada untuk Jawa Timur, ya khusus untuk Jawa Tengah. Nah, Jawa itu ada wilayahnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dikomandai oleh Mas Wahyu. Mas Wahyu ini juga keren, dia itu tahun lalu memenangkan kontes foto di Bosnia. Salah satu pemenang yang kita ekspor. Oh, kita ekspor? Maksudnya kita kirim ke jalan-jalan ke depan. Oh, dapat duit kan? Nggak dapat, tapi dapatnya jalan-jalan, makan minum sepuasnya. Apalagi mas, dapat jempol juga nggak? Lucu lah. Lucu lah. Mas, itu kan yang nyelenggara. Pokoknya itu Jetok itu senang. Apa? Tiap bulan kita bagi-bagi paling nggak 5 handphone Jetok, 5 power bank. Terus ada kompetisi foto kayak Mas Mahyu.
jalan-jalan ke luar negeri. Mas Wahyu, udah ini pertama kalinya jalan-jalan tahun ini ke luar negeri? Ke Jepang. Udah cukup puas? Oke, kalau gitu lah saya ajak amin. Oke, ini contohnya Asus menghargai setiap membernya. Masukkan foto, upload di jantung, menang, kita berangkat. Kita kasih uang tahu, atau berdasi, akan minum, tapi kalau jantungnya gak dikasih, itu gak mau minum. Membagi per area bisnis sementara ada namanya, karena kita mungkin Indonesia itu luas, membernya 272 yang ada bisnis, ada di Jawa Tengah, ada di apa di Papua, ada di Kalimantan. Jadi kita fokuskan untuk membagi area 6 area besar. Jawa ini termasuk yang komunitas sangat besar di mana makanya kemarin kita gathering ke Jakarta, Yogyakarta, dan kali ini ke Surabaya. Oh, Bandung, kemarin Bandung ya. Jadi untuk Jawa standar besar, makanya kita pasok di Jawa ini. Ya, itu lalu juga ada Kalimantan, nanti kita next mau ke Kalimantan juga. Ya. Nah, apa? Kok gitu sih? Nah, jadi kali ini kita kebetulan workshop aku di September, kita mau ke Surabaya. Saya pas pertama kesini, kalau saya dibilang saya senyata angka kalian yang suruh belajar itu panas, ya gitu, tapi karena panas mereka membuatnya tidak jelas. Nah ini kita ada, seperti itu nanti kita ada seperti ini ya. Jadi yang tadi seperti saya bilang, make up dan konsep daerah. Lalu ada penjualan, 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 ada yang telepon, ada yang telepon. Kita mau dapat hadiah. Apa tahu orang apa itu? Apa ya? HP yang kemarin itu sedang produksi. Yang kayaknya sebenarnya kita berkali lima. Kemarin juga kemarin, tapi cuma seperti itu yang membaca dan layarnya dalam kemungkinan produksi. Launching apa? Soalnya kita punya aja apa tolong dikasih ini ke Mas Bian. Jadi kita ada kopi. Ya terus saya lah, jadi kita nanti punya apa adalah toko ya, tapi nanti soal detail teknisnya nanti. Oke. Nah kita juga ada yang perlu menarik. Jadi kalau misalkan nanti penasaran kok gathering bawahnya cuma info toko ya, ada Mas Bian itu dengan dia bukannya di jempol itu kita banyak mas sharing macam-macam mulai dari jempol, power bank, solusinya, penataran, termasuk jualan obat kuat, obat pembesar. Benar ya, benar itu di jempol itu kan komunitas yang rame kayak kasus itu sering disusupin apa di serang sama spam. Pertama jempol 5 jet, 3, 2 solusi botol jempol 3, yang ketiga pembesar. Ada pembesaran lama. Ya, tapi itu lebih banyak kamennya itu. Lebih banyak kamennya yang itu. Oh, Mas tahu kan? Karena berinya. Oke. Intinya jentok itu dulu. Nah, ini adalah beberapa kompetisi yang udah kaos. Siapa yang nggak mau gratis? Cuma modal buka aplikasinya gratis. Ah, tapi itu jaketnya dapat ya Mas? Udah full. 2015. Oh, iya. Terima kasih dan mudahan. Nanti kita ada game ya. Ada game, ikut aja. Jadinya. Nah ini yang nanti saya bilang ada sharing, kompetisi, bagi aja. Pokoknya ini motivasi kamu ke jetop itu pertama satu nyari teman, dua nyari hadiah, tiga nyari jodoh. Boleh mas, saya nggak ulangin. Buka ini harus posting, nggak usah postingnya apa aja bebas, tapi yang harus saya jangan pembesar pengeluaran dan sepertinya itu. Ada contohnya mas, kalau mau buka di website-nya
Pemerintah Tegak dan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Saya juga bersama pemerintahnya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kalian. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke, thank you. Separe 1, 2, 3 coklat maju, sama yang tadi maju. Nomor sekali lagi, thank you.
Bapak kan, ingat ya, kalau enggak tanya yang kami. Ya kan, sebenarnya mau mengucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang berdatang. Terutama ini kota terakhir yang kita datangin di Kuala ini. Kenapa Surabaya tapi ini? Karena emang kayak sebanyak banget. Terakhir dulu saya kesini itu tahun 2017 atau 2018. Cuma tantangannya banyak yang datang. Sekarang panas banget tantangannya, untungnya banyak yang datang. Tepuk tangan dulu teman-teman. Memang Surabaya itu panas banget ya. Saya pernah tinggal di situ setahun dulu, tahun 2005. 2018 saya pikir baru ini ya, si panas itu. Iya, terus tempatnya itu sebenarnya lumayan jauh dari Surabaya ya. Saya dulu langsung saya jalan ke mana, soalnya. Ya, dekat sama PH ya. Di sini yang nggak pakai Asus ya, boleh tahu? Ya nggak pakai. Kita ada juga fitur notification, tapi dia nggak aktif di sini.
Terus misalnya saya mau ngomong apa lagi? Cerah, wajarnya lebih cerah. Dia ngatur skin tone gue, jadi kulit orang itu kan beda-beda. Dia minta terlalu merah atau terlalu pucat gitu. Berarti ya, ini apa ya? Lebih tahu. Ada yang ngiri binatang gak sih? Oke, ya itulah pokoknya. Jadi dia, apa namanya, dia bisa mendeteksi scene. Terus, ini kan kamera normal ini. Dia ada kamera wide-nya. Kamera wide-nya itu kelihatan gak ada aja. Kelihatan ada bedanya. Ini kalau saya ngobrol, jadi ada scene detection, terus wide sama kamera normal. Terus kita buka. Jadi ada teknologi face recognition. Itu fitur kedua. Lagi handphone untuk Asus. Yang paling laku tipe apa? Oke. Ya, terima kasih. Omong-omong rahasia ya. Yang paling laku sekarang handphone. Isinya cukup mas. Itu dijamin. Karena itu dari benefit dari dua jenis. Dan ya kalau Indonesia emang ada entah itu manipulasi software, entah apa isinya bagus ya. Yang jelas. Sebetulnya cuma aku gak tahu sih kalau yang mana ini cuma based on info yang aku tahu itu aja sih. Dan gak ada maksud karena aku sering aslinya cuma itu yang aku tahu kita punya sering aja karena ini dan dari sektor thank you. Gracias.
komunitas komunitas NS. Romi Roma Kunang 26 Galih Permana 27
32 Rahma, 33 Uki Madio, 34 Tito Kartiko, 35 Imam Akbar, 37 Muhammad Izan. Yeah.
Terima kasih ya.